KPM. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini menariknya kita nak belajar sesuatu tentang sejarah Islam daripada mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 4 Kerajaan Abbasiyah. Tapi sebelum tu, saya yakin semua murid-murid nak kenal siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jadi jom kita saksikan dahulu profil guru. Saksikan. Baik, bersama dengan kita di studio hari ini Al-Fadilah Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat alhamdulillah. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Alah, cantik menawan hari ini masya-Allah. Jadi Ustazah, Ustazah merupakan daripada guru pendidikan Islam. Betul. Daripada Sekolah Menengah Perempuan Taman Petaling Petaling Jaya. Jadi Ustazah, tajuk kita hari ini Pendidikan Islam Tingkatan 4 Sejarah tentang Kerajaan Abbasiyah. Dipersilakan Ustazah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar murid-murid semua yang berada dalam Google Meet dan juga berada di rumah? Hari ini Ustazah akan mengajar dalam bidang sirah tingkatan 4. Kalau murid-murid buka buku teks adalah pada muka surat 171 hingga 177. Oh, itu dia maksudnya. Saya silap tadi, sejarah kepada sirah. Lebih tepat kepada sirah. Ini pendidikan Islam tentang Kerajaan Abbasiyah. Jadi sebelum tu Ustazah, bukan kita je berdua dekat studio. Okay, kita ada bersama kita murid-murid di Google Meet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jadi saya perkenalkan satu-satu murid kita. Boleh, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Petani Jaya. Yang pertama, siapakah dia? Nur Adeline Khairin binti Johaidi. Hai sikit. Siapa dia? Nur Adeline Khairin? Adeline mana Adeline? Adeline mana Adeline? Angkat tangan sikit. Nak kenal ni. Oh, okey. Tak apa. Kita teruskan kepada murid kita yang kedua, Nur Azrin Khairin binti Johaidi juga. Oh, adik-beradik ke ni? Adik-beradik. Itu dia Nur Azrin. Baik, baik, insya-Allah. Jadi kita teruskan pada seterusnya, Nur Fatin Insyirah. Siapakah dia? Okey, dan yang seterusnya akhir sekali, inilah puteri Liana Nabilah binti Wan Nazri. Siapakah dia? Okey, alhamdulillah. Dah bersedia ke adik-adik nak belajar ni? Pasti semua yang sudah bersedia bukan setakat di Google Meet, bahkan di seluruh Malaysia. Jadi jom kita nak tahu tentang Kerajaan Abbasiyah. Apakah yang bakal dibincangkan? Dipersilakan cikgu kita, Ustazah Nadia. Okay, terima kasih Chafika. Okay, baiklah, kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Kerajaan Abbasiyah. Baiklah, sebelum Ustazah teruskan dengan lebih lanjut, kita lihat dulu pada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mempelajari tajuk Kerajaan Abbasiyah, murid-murid akan memperolehi kefahaman tentang sejarah Kerajaan Abbasiyah secara ringkas. Yang kedua, menjelaskan khalifah-khalifah yang terkenal pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Dan juga yang ketiga dan yang terakhir, murid-murid dapat menjelaskan dua faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Abbasiyah. Okey, dah bersedia semua? Boleh? Anak-anak murid dalam Google Meet, Syafiqah dah bersedia? Saya sangat-sangat bersedia ni, nak tahu ni. Okey, jom kita lihat objektif kita yang pertama. Okey, sebelum tu kalau kita lihat pada slide Ustazah, kita dapat lihat di sana adalah empayar Kerajaan Abbasiyah, di mana Kerajaan Abbasiyah ini pernah menguasai dunia Islam hampir 524 tahun lamanya. Daripada tahun 132 Hijrah hingga tahun 656 Hijrah. Okay, jadi 524 tahun Kerajaan Abbasiyah ini menguasai dunia Islam. Okay,
Baiklah, seterusnya kita lihat dan kita terus kepada objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu mengenali sejarah kerajaan Abbasiyah secara ringkas. Okey, jom kita lihat. Mula-mula lihat pada paparan Ustazah, kita lihat apakah fakta-fakta mengenai kerajaan, sejarah kerajaan Abbasiyah. Okey, yang pertama, kita lihat di sana, nama kerajaan Abbasiyah diambil sempena nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jika murid-murid dapat lihat pada slide Ustazah, pengasas kerajaan ataupun khalifah yang pertama adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad Ali As-Saffah, ataupun lebih familiar ataupun lebih kita kenali dengan Abu Abbas As-Saffah. Okey, seterusnya, keluasan empayar kerajaan Abbasiyah ini, Syafiqah dan juga anak-anak murid sekalian, meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan juga Eropah. So Syafiqah boleh pusing-pusing siglok tu. Saya tengok kat sini Ustazah. Saya rasa besar tu. Betul. Afrika, Eropah dengan apa tadi Ustazah? Dengan benua Afrika. Dengan benua Asia. Yeah. Maksudnya kiranya besarlah kan Ustazah? Ya, betul kat sini Ustazah kan? Betul. Besar empayar kerajaan Abbasiyah ni. Okey, murid okey eh? Okey, seterusnya kita lihat. Okey. Fakta yang seterusnya mengenai sejarah kerajaan Abbasiyah ialah sepanjang tempoh pemerintahan kerajaan Abbasiyah, kerajaan ini terdiri dengan 37 orang khalifah. Ramai itu ya. Kemudian kita lihat lagi seterusnya, siapakah khalifah-khalifah yang terkenal yang telah membina empayar agung ini? Okay, kita ada, kalau kita tengok pada paparan slide Ustazah, okay, kita lihat ada berapa orang tu Syafiqah? Kalau kita empat orang kan? Empat orang yang terkenal. Betul, empat orang yang terkenal. Okey, kita ada kat situ clue saya bagi dahulu. Kita ada khalifah yang pertama dalam kerajaan Abbasiyah, khalifah yang kedua, khalifah yang kelima dan juga khalifah yang ketujuh zaman kerajaan Abbasiyah. Okey, seterusnya, murid-murid sekalian, khalifah yang pertama seperti mana yang Ustazah dah bagi tahu awal tadi adalah pengasas kerajaan Abbasiyah, iaitu Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Okey, seterusnya, khalifah yang terakhir adalah khalifah Abu Ismail Al-Muqtasim, ataupun nama penuh beliau adalah khalifah Abu Ismail Muhammad Al-Muqtasim bin Harun Al-Rashid. Dan yang seterusnya, fakta seterusnya adalah pusat pemerintahan empayar kerajaan Abbasiyah ini terletak di Baghdad, Iraq. Oh, jadi itu yang saya dengarkan Ustazah. Dekat Baghdad, Iraq ni banyak orang kata apa, keluasan ilmu. Betul. Kan banyak perbincangan ilmu antara tokoh-tokoh ulama. Bagus Syafiqah, betul. Sebabkan dengan apa ni, orang kata dengan kerajaan-kerajaan yang agung inilah, antaranya adalah kerajaan Abbasiyah. Okey Syafiqah, setelah mendengar fakta ringkas tentang sejarah kerajaan Abbasiyah, nak tak kita tanya kawan-kawan Syafiqah dalam Google Meet dan juga di rumah, ingat tak apa poin-poin penting yang ada dalam sejarah kerajaan Abbasiyah? Okay, siapa yang nak cuba dahulu? Siapa nak cuba dahulu ni? Siapa? Kita nak pilih ke nak angkat tangan dulu? Tu ada yang angkat tangan tu? Ada yang angkat tangan? Silakan Fatin. Jadi Ustazah, apa soalannya? Buat sedikit rumusan ataupun keluarkan fakta-fakta penting yang telah diterang oleh Ustazah tadi berkenaan dengan sejarah kerajaan Abbasiyah. Silakan awak. Fatin, teruskan. Okey, ini poin-poin yang saya ingat. Nama kerajaan Abbasiyah ni bersempena dengan nama bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Lepas tu pengasas dia merupakan Abu Abbas bin Ali As-Saffah dan terdiri daripada 37 orang khalifah. Wah, tepuk sikit. Bagus Fatin. Itu adalah poin-poin penting yang Fatin dapat ingat daripada penerangan Ustazah tadi. Okey, ada siapa lagi tak yang nak keluarkan lagi? Tadi panjang Ustazah bagi poin. Okey, ada lagi tak yang nak angkat? Azrin. Okay, silakan Azrin. Kerajaan Abbasiyah ini memerintah selama 524 tahun dan meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah.
dan pusat pemerintahannya di Baghdad, Iraq. Okey, bagus Azrin. Tahniah juga kepada Azrin. Betul, Azrin dan Fatin hari ini. Dah mula dah. Okey, bagus dulu jawapan mereka tersebut. Boleh tengok di paparan Ustazah, Ustazah recall balik, Ustazah ingatkan kembali. Ini adalah poin-poin penting yang terdapat dalam sejarah ringkas Kerajaan Abbasiyah. Oh, itu dia poin ringkas. Betul. Maksudnya kita boleh buat jadikan slide ini sebagai kita punya nota lah, Ustazah. Betul. Kan? Boleh adik-adik baca, murid-murid semuanya boleh rujuk kepada nota ini untuk belajar tentang Kerajaan Abbasiyah. Okey tak? Okey, saya yakin okey. Saya yakin murid-murid semua dah tahu. Oh, 524 tahun tu, Ustazah. Banyak tu, lama panjang, tu. Apa kan yang akan berlaku dalam tu? Tapi sebelum tu, kita nak berehat seketika dulu untuk murid-murid semua. Kita rehat dulu. Kita ready untuk selepas ini juga. Okey, jadi jom. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam slot Mendengar Atas Didik TV KPM. KPM. Kembali lagi dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Hari ini kita nak bincangkan tentang pendidikan Islam tingkatan 4 tentang sejarah Kerajaan Abbasiyah. Jadi Ustazah kata sebentar tadi, Ustazah Nadia kita bersama dengan di studio ini tentang kerajaan inilah antara yang paling lama Ustazah, 524 tahun. Tapi Ustazah, siapakah sebenarnya tokoh-tokoh yang saya nak kenal sebenarnya? Siapakah yang mereka yang hebat-hebat ni Ustazah? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Seterusnya kita lihat kepada objektif pembelajaran kita yang kedua, menjelaskan khalifah yang terkenal pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Seperti yang Syafiqah cakap tadi, Kerajaan Abbasiyah ini bermula pada tahun 132 Hijrah hingga tahun 656 Hijrah. So total panjang empayar Kerajaan Abbasiyah 524 tahun. Ada 37 orang khalifah. Tapi khalifah yang terkenal yang kita akan pelajari adalah seramai, jom kita lihat pada slide Ustazah. Jom. Okey. Okay, itu khalifah yang pertama. Khalifah yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Okey, khalifah kita yang kedua adalah khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Okey, seterusnya khalifah kita yang ketiga adalah khalifah Harun Ar-Rashid. Dan juga khalifah kita yang keempat, khalifah yang terkenal zaman Kerajaan Abbasiyah adalah khalifah Al-Ma'mun. Okey, jom kita lihat apakah sumbangan-sumbangan yang telah dijalankan, telah dilaksanakan oleh keempat-empat khalifah ini. Okey, dah bersedia semua yang dalam Google Meet tu nampak? Azrin, Puteri senyum je kan? Okey, Ustazah teruskan ya. Baik, teruskan Ustazah. Okey. Kita lihat pada slide Ustazah, Khalifah Abu Abbas As-Saffah ataupun Abu Al-Abbas Abdullah As-Saffah telah memerintah Kerajaan Abbasiyah selama 4 tahun 9 bulan. Okey, antara sumbangan yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Abbas, Khalifah Abu Abbas As-Saffah adalah yang pertama, beliau adalah pengasas Kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, beliau telah mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar dari Parsi dan Byzantine ketika mula-mula beliau ingin mengasaskan Kerajaan Abbasiyah. Dan yang ketiga, beliau dapat menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawarij. Jadi ada tiga fakta penting mengenai sumbangan Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Okey, seterusnya kita lihat pada khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur ataupun Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah yang kedua. Beliau telah memerintah selama 22 tahun. Lama. Okey, Ustazah tak nak baca, Ustazah nak minta rakan-rakan Syafiqah untuk membaca fakta penting mengenai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Siapa yang nak bantu Ustazah baca? Siapa yang nak bantu? Angkat tangan sikit. Siapa yang nak bantu Ustazah untuk baca ni?
Siapa? Ah, okey, dipersilakan. Ah, Puteri, dipersilakan okay. Puteri. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid. Puteri, Puteri, khalifah yang kedua. Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Tadi Puteri sebut Khalifah Harun Al-Rashid. Hmm. Yang khalifah yang kedua. Ha, okey, excited tu. Oh, nak pergi lebih jauh. Ya, betul. Okey, Puteri, silakan. Okay, silakan Puteri. Khalifah Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Mansur. Okay, bagus. Beliau memindahkan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad, menaikkan taraf sistem cukai, membina Masjid Al-Sharqiyah sebagai pusat aktiviti dakwah, membina hospital di Baghdad dan mempukuhkan kekuasaan terhadap wilayah Baizati. Okey, baiklah. Terima kasih Puteri. Tahniah. Tahniah betul. Puteri. Kita ada 6 fakta penting mengenai sumbangan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur seperti yang telah disebut oleh Puteri tadi. Saya ingin menyentuh sedikit sahaja tentang fakta yang keempat. Yang mana Khalifah, maafkan Ustazah, fakta yang pertama dahulu, yang mana Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur telah memindahkan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad. Sebab ada sebab-sebab tertentu yang kita akan pelajari. Kemudian yang fakta nombor empat, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur telah membina sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Sharqiyah sebagai pusat aktiviti dakwah. Okey, boleh ya semua? Boleh. Okey, seterusnya Khalifah kita yang ketiga. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah untuk baca khalifah kita yang ketiga? Saya nak pilih boleh ke Ustazah? Boleh. Macam saya pun nak dengar suara dia. Nak angkat tangan pula kawan Syafiqah kat belakang. Ada angkat tangan ke? Saya nak Nur Adlin boleh? Boleh Adlin? Boleh Adlin ya? Okey, kita persilakan Adlin untuk baca yang seterusnya. Okey, silakan Adlin. Okey, Khalifah Harun Al-Rashid telah memperkemaskan sistem percukaian Islam berpandukan Kitab Al-Huraj. Kedua, mewujudkan jawatan Ketua Hakim Negara Qadi Al-Qudah. Ketiga, membina Baitul Hikmah Perpustakaan Agung. Keempat, menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan perdagangan, keilmuan dan kebudayaan. Seterusnya membina kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian. Dan terakhir menubuhkan Majlis Al-Munazarah sebagai pusat penyelidikan ilmu agama. Okey, terima kasih Adlin. Okay, kita dah lihat Khalifah Harun Al-Rashid ini telah memerintah selama 23 tahun. Beliau adalah khalifah yang kelima. Dan antara sumbangan-sumbangan hebat beliau adalah seperti yang telah disebutkan oleh Adlin. Cuma di sini Ustazah ingin tarik sedikit perhatian murid-murid sekalian mengenai fakta yang ketiga. Beliau telah membina Baitul Hikmah. Syafiqah, iaitu sebuah perpustakaan agung. Okey, kalau kita lihat pada kepentingan perpustakaan itu sendiri, telah menempatkan terjemahan pelbagai karya asing, iaitu karya dalam bahasa Yunani, Parsi, Cina dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi rakyat ketika zaman Khalifah Abbasiyah ni, kerajaan Abbasiyah ni sangat cemerlang, terutamanya dalam bidang pendidikan. Tu saya pernah nampakkan saya kan. Saya lihat waktu zaman tu, saya dengar-dengar je lah kan. Saya dengar yang waktu zaman tu penuh dengan tokoh ilmuwan. Betul. Kan duduk dekat library je, duduk dekat perpustakaan je, Masya Allah. Betul. Jadi mungkin itu pun antara contoh yang kita boleh ikut adik-adik pada zaman ini, untuk kita duduk di library ataupun duduk di perpustakaan untuk kita baca banyak lagi bahan bacaan. Baik, Ustazah. Tersilakan kan? Ya, betul. Okey, seterusnya kita lihat pada khalifah yang terakhir, iaitu Khalifah Al-Ma'mun. Ataupun nama sebenar beliau adalah Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid. Beliau adalah anak Khalifah Harun Al-Rashid. Beliau telah memerintah selama 20 tahun. Okey, saya nak minta anak murid kita untuk baca sumbangan yang telah dilakukan, yang telah disumbangkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Okay, siapa yang nak baca tu? Ke Syafiqah nak pilih? Okey, siapa nak baca? Tengok ada yang kat tangan dulu tak? Ada yang kat tangan ke? Tadi okay, pasien tadi tak cuba dah. Saya pilih lah ya. Saya pilih mana yang paling... okey, saya pilih sahabat kita. Nur Fatin Inshira. Dipersilakan Fatin untuk baca sumbangannya. Okey, silakan Fatin.
Okey. Baginda mempergiatkan usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing seperti Yunani dan Rom ke dalam bahasa Arab. Beliau juga menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara. Malahan, beliau juga membina Balai Cerak sebagai pusat penyelidikan ilmu. Akhirnya, beliau menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Okey, itulah antara sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Okay, terima kasih Fatin, tahniah. Okey, kalau kita lihat pada sumbangan besar Khalifah Al-Ma'mun, okey, setelah dibina Perpustakaan Agung Baitul Hikmah oleh Khalifah Harun Al-Rashid, jadi Khalifah Al-Ma'mun ni memperkemaskan lagi fungsi Baitul Hikmah itu sendiri, di mana beliau telah menempatkan tadi pelbagai karya asing seperti yang Syafiqah telah jelaskan tadi. Memang gedung ilmu lah di situ. Memang hebat zaman kegemilangan Kerajaan Abbasiyah yang telah yang telah ditadbir oleh keempat-empat khalifah terkenal ini. Jadi Ustazah, kita lihat dekat situ, bukan Ustazahnya tapi kita semua, murid-murid semua, kita nampak dekat situ betapa hebatnya mereka dalam bidang ilmu, dalam keilmuan, untuk usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti ilmu mereka dengan banyaknya buku-buku, dan mereka meluangkan masa banyaknya untuk membaca. Jadi Ustazah, mungkin ada sedikit lagi nak dikongsikan? Okey. Kalau macam kita lihat ataupun kita telah mempelajari tajuk khalifah-khalifah terkenal ni, jadi Ustazah nak ajaklah, nak menyeru murid-murid dalam Google Meet dan juga di rumah untuk sama-sama kita ada semangat untuk kembalikan zaman kegemilangan ilmu-ilmu ini seperti mana zaman kegemilangan Kerajaan Abbasiyah. Okey, dah bersedia ke? Dah rasa ada soalan tak nak tanya Ustazah berkaitan dengan keempat-empat khalifah yang terkenal? Okey, kalau kita lihat tadi ada empat orang khalifah. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Khalifah Harun Ar-Rashid, dan yang keempat Khalifah Al-Ma'mun. Okey, boleh ya semua? Ustazah ada soalan nak tanya ni. Kalau tak ada nak tanya Ustazah, saya tanya kamu. Ada yang nak tanya soalan ke? Adik-adik? Mula-mula ada yang nak tanya soalan? Kalau faham, angkat tangan. Angkat tanda best. Okey, semua faham. Okay, kita uji diorang macam kita. Okey, jom. Kita lihat pada soalan Ustazah. Ustazah ada empat soalan. Syafiqah pun boleh teka-teka tengok kat slide Ustazah kan? Okey, saya nak tanya, ini soalan ini berbentuk pernyataan. Murid-murid hanya perlu menyatakan sama ada betul ataupun salah. Okey, bersedia okay. Okay, Syafiqah boleh baca fakta yang pertama? Okey, saya baca fakta yang pertama. Khalifah Abu Al-Abbas Abdullah As-Saffah adalah pengasas Kerajaan Abbasiyah. Adakah fakta tersebut betul ataupun tidak? Siapa yang nak jawab tu? Senyum aja. Jawab belum? Okey, Azrin, silakan. Jawapannya adalah betul. Okey, betul. Yeah. Anda pasti? Pasti. Okey, kita tengok jawapannya. Okey. Okey, tanya. Okey, betul jawapan Azrin. Di mana Khalifah Abu Abbas As-Saffah adalah pengasas Kerajaan Abbasiyah. Okey, fakta yang kedua, Ustazah baca ya. Ya, yeah, silakan Ustazah. Okay. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur telah memindahkan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad. Betul ke salah? Siapa yang angkat tangan dulu? Okey, Puteri, silakan. Jawapan saya betul. Ada yakin? Yakin. Okey, tengok pada jawapannya. Okey, tahniah Puteri. Tahniah, hebat. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur lah yang telah memindahkan pusat pentadbiran Kerajaan Abbasiyah dari Damsyik ke Baghdad. Okey, seterusnya Syafiqah, soalan yang ketiga. Khalifah Al-Ma'mun telah membina Baitul Hikmah, Perpustakaan Agung. Adakah jawapan tersebut ataupun adakah fakta tersebut betul ataupun tidak? Siapa nak jawab? Ada yang nak jawab? Okey, dipersilakan. Fatin, silakan. Jawapan dia salah. Betul ke salah? Betul ke salah, Fatin? Kalau salah, kenapa? Sebab bukan Khalifah. Sebab Khalifah Harun Ar-Rasyid yang bina Baitul Hikmah. Okey, betul tu jawapan Fatin. Tahniah. Khalifah Al-Ma'mun bukan yang membina Baitul Hikmah. Sebaliknya, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Okey, tahniah Fatin. Okey, soalan yang terakhir Syafiqah. Okey, soalan yang terakhir. Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah pemimpin yang membina Balai Cerap sebagai pusat
penyelidikan ilmu. Betul ke salah tu? Betul ke salah? Siapa tu nak jawab? Siapa yang belum jawab tadi? Ada yang belum jawab tadi? Adlin nak cuba, Adlin. Okey, Adlin. Jom. Okey, jom kita mulakan. Mungkin Puteri ke Azrin ke? Azrin ke nak bantu Adlin? Adlin macam lelaki sikit kan? Okey. Okey, Azrin. Silakan, Azrin. Silakan. Jawapannya salah. Salah? Okey, kenapa salah tu, Azrin? Sebab Khalifah Al-Ma'mun yang menyediakan, yang membina Balai Ceramah. Okey, tahniah Azrin. Bagus. Jawapan kat sini adalah salah. Yang betulnya adalah Khalifah Al-Ma'mun yang membina Balai Cerap sebagai pusat penyelidikan ilmu. Baik, itu dia. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua murid-murid sebab dapat menjawab soalan di segmen yang pertama ni. Jadi jom murid-murid sekalian, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. KPM. Kembali lagi dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 4 Kerajaan Abbasiyah. Jadi sebentar tadi kita dengar tentang betapa hebatnya golongan-golongan khalifah, tokoh-tokoh khalifah. Jadi Ustazah, 524 tahun pasti ada zaman gemilangnya, pasti ada kemerosotannya. Macam mana tu Ustazah? Persilakan. Okey, baiklah, kita akan lihat objektif pembelajaran kita yang ketiga, iaitu menjelaskan faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Abbasiyah. Okey, jom. Baiklah, kita lihat antara faktor-faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiyah seperti yang terpapar pada slide Ustazah, iaitu kita boleh lihat ya pecahan faktor-faktor ini, faktor kegemilangan ini kepada enam aspek, iaitu aspek agama, politik, ekonomi, APE. Kemudian kita ada dalam aspek sosial, ketenteraan dan juga pendidikan, SKP. Okey, kita lihat terus kepada faktor kegemilangan dalam aspek agama. Yang pertama, kenapa gemilangnya agama ketika zaman Kerajaan Abbasiyah? Kerana adanya galakan khalifah, di mana khalifah memberikan peruntukan khas, dana khas kepada aktiviti-aktiviti dakwah melalui Baitul Mal. Seterusnya, semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai bidang ilmu oleh rakyat ketika zaman tersebut. Dan seterusnya, peranan institusi pendidikan iaitu masjid dan juga istana khalifah dijadikan sebagai pusat pengajian ataupun pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Okey, seterusnya kita lihat faktor kegemilangan dalam aspek politik. Okay, yang pertama, kebijaksanaan khalifah. Tadi pun inisiatif khalifah. Sekarang pun kebijaksanaan khalifah, di mana Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur telah memindahkan pusat pentadbiran negara dari Damsyik ke Baghdad. Okey, seterusnya pemberontakan dan perbalahan telah berjaya dihapuskan oleh khalifah, dan kemudian kestabilan politik ini mendorong khalifah untuk memajukan lagi negara ketika itu. Pemberontakan-pemberontakan yang berlaku semua dapat dihapuskan. Pemberontakan daripada golongan Syiah, dari golongan utara dan selatan Syria. Okey, seterusnya, okey, murid-murid sekalian, kita lihat faktor kegemilangan dalam aspek ekonomi. Okey, kita lihat lagi. Tengok Syafiqah, kita ada inisiatif khalifah yang pertama. Telah membina apa? Telah membina prasarana-prasarana untuk memajukan ekonomi. Bina empangan, bina rumah api dan sebagainya. Okey, seterusnya, sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan telah mendominasi pasaran antarabangsa. Okey, boleh anak murid sekalian? Dan seterusnya,
kedudukan Baghdad yang strategik. Di mana kedudukan Baghdad ini berada di tengah-tengah laut laluan pedagang dari timur dan barat. Sebab itulah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan pusat pentadbiran ke Baghdad. Dan seterusnya, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang cekap dan sistematik. Maksudnya khalifah-khalifah pentadbir ketika itu berjaya menguruskan sumber dan juga Baitul Mal dana negara dengan cekap dan sistematik. Okey, seterusnya kita lihat faktor kegemilangan dalam aspek sosial. Ustazah nak minta lah anak murid ustazah seorang untuk baca. Apakah faktor-faktor kegemilangan tersebut? Ya, siapa yang nak baca? Angkat tangan. Ada? Azri. Oh, okey, Azri. Okay, silakan Azri. Baik. Faktor kegemilangan dari aspek sosial ialah layanan adil daripada khalifah menghapuskan penindasan dan perhambaan. Selain itu, kebebasan beragama mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Baiklah, seterusnya. Seterusnya, peluang menjawat jawatan utama diberikan kepada orang berislam dalam pentadbiran. Itulah faktor kegemilangan dalam aspek sosial. Tahniah Azrin, di mana kita dapat lihat di situ, masih lagi faktor utama adalah bermula dengan kebijaksanaan khalifah. Yeah, jadi khalifah telah memainkan peranan yang penting juga dalam aspek sosial. Okay, seterusnya, kita lihat faktor kegemilangan dalam aspek ketenteraan. Okey, Ustazah minta anak murid Ustazah seperti biasa untuk baca fakta penting dalam aspek ketenteraan. Boleh? Siapa, boleh? Siapa nak baca? Okey, Fatin goyang-goyang tu. Silakan Fatin. Okey, silakan Fatin. Okey, dari aspek ketenteraan, keprihatinan khalifah menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan bonus. Selain itu, strategi peperangan yang mantap iaitu Al-Qaradis menewaskan musuh. Seterusnya, inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih menjanik dababah dan barut. Dan dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab. Okey, terima kasih Fatin. Lihatlah yang telah dibaca oleh Fatin tadi kan. Ustazah melihat di sana strategi peperangan yang mantap. Di mana kerajaan Abbasiyah ini membahagikan ketenteraannya kepada 5 ketumbukan. Jadi itu strategi yang mereka gunakan untuk menawan dunia ketika itu. Kemudian dasar keterbukaan juga kepada memberi peluang kepada rakyat jelata untuk menjadi anggota tentera dibuka juga kepada orang bukan Arab seperti orang Parsi ketika itu. Seterusnya, aspek yang terakhir adalah dalam aspek pendidikan. Okey, kita lihat di sana antara antara fakta-fakta penting dalam aspek ini ialah galakan khalifah seperti Khalifah Al-Ma'mun yang memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Seterusnya, perkembangan pelbagai bidang ilmu yang Syafiqah bagi tahu kita tadi telah melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan yang hebat seperti Ibnu Sina, Jabir Al-Hayyan dan juga Al-Idrisi. Seterusnya, aktiviti-aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab lebih menggiatkan lagi usaha penguasaan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Dan yang seterusnya, kemudahan institusi yang disediakan, kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan dijadikan sebagai pusat pengajian yang berperanan mengembangkan lagi ilmu pengetahuan ketika itu. Saya yakin dekat sini kita semua, saya dan semua murid-murid nampak apakah faktor, antara faktor kegemilangan pada zaman kerajaan Abbasiyah. Kita boleh belajar tadi daripada Ustazah, APE SKP, agama, politik, ekonomi dan sosial, ketenteraan dan pendidikan. Betul. Tahniah Syafiqah. Yeah. Boleh hafal dah formula tu. Boleh hafal dah. Okey, jadi Ustazah mungkin nak kongsikan sedikit lagi. Okey, seterusnya Ustazah seperti mana pendengar Ustazah tadi berkaitan dengan faktor kegemilangan, jika kita dapat lihat di sana ya, kalau murid-murid kita dapat menangkap fakta penting di sana. Ustazah mulakan tadi dengan fakta apa? Mengapakah setiap aspek-aspek tadi itu gemilang? Siapa yang boleh bantu Ustazah untuk connect the dot tu? Cari titik temu dalam faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Siapa yang ada pendapat?
Okey, baik. Siapa yang ada pendapat tentang faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiyah? Apakah faktor yang terbesar yang menggemilangkan lagi Kerajaan Abbasiyah? Okey. Boleh, ada yang nak angkat tangan? Ada yang boleh jawab? Azrin yang cuba ke? Okey. Azrin. Silakan Azrin. Silakan Azrin. Apa yang boleh saya simpulkan bahawa peranan khalifah ni amat penting dalam setiap aspek seperti agama, politik, ekonomi, sosial, kesejahteraan dan pendidikan. Sebagai contoh, Khalifah Al-Ma'mun, dia beliau membina balai cerap untuk penduduk semua, untuk kegunaan penduduk. Okey, terima kasih Azrin. Beliau telah membina balai cerap kan untuk aktiviti-aktiviti ilmu pengetahuan. Itulah fungsi khalifah yang amat besar yang telah memainkan peranan besar dalam dalam menggemilangkan lagi Kerajaan Abbasiyah. Okey, sudah ada faktor kegemilangan, sudah pastinya ada faktor kemerosotan. Okey, kita lihatlah faktor kemerosotan Kerajaan Abbasiyah yang terdiri dalam aspek politik, ekonomi, ketenteraan dan juga sosial. Kita pergi secara ringkas. Kita lihat yang pertama dalam aspek politik. Okey, kita lihat sana campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam tampuk pemerintahan Kerajaan Abbasiyah telah sedikit sebanyak menggugat Kerajaan Abbasiyah ketika itu. Seterusnya, perebutan kuasa antara khalifah Al-Muqtas dan juga Khalifah Al-Muntasir pada ketika itu telah menggoyangkan lagi Kerajaan Abbasiyah. Seterusnya, perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang kepada pembentukan kerajaan-kerajaan kecil. Seterusnya, dalam aspek sosial, kita dapat lihat kebajikan rakyat telah terabai akibat daripada kelemahan pentadbiran khalifah. Seterusnya, pemberontakan dalam kalangan puak Syiah dan Khawarij telah menggoncanglah kehebatan Kerajaan Abbasiyah ketika itu. Okay, seterusnya, dalam aspek ekonomi, rusuhan dan pemberontakan telah berlaku menyebabkan pedagang takutlah nak datang ke kota Baghdad. Tiada lagi aktiviti-aktiviti ekonomi. Okay, seterusnya, sektor pertanian semakin merosot akibat sistem pengairan tak dapat dibaiki lagi kerana apa? Kerana kekurangan dana. Tak dapat lagi kita nak apa? Nak menghidupkan lagi aktiviti ekonomi. Dan yang terakhir, dalam aspek ketenteraan, dapat lihat di sana pertahanan ketenteraan dan lemah, jadi memudahkan lagi serangan pihak musuh. Okey, seterusnya, serangan yang telah menjatuhkan Kerajaan Abbasiyah daripada tentera Mongol iaitu Hulagu Khan telah meruntuhkan kekuatan Kerajaan Abbasiyah. Itulah antara faktor kemerosotan yang Ustazah berkenaan dengan Kerajaan Abbasiyah. Betul. Ustazah, mungkin apakah faktor yang paling orang kata apa, paling memberi cabaran lah kepada Kerajaan Abbasiyah Ustazah? Okey, kalau kita dapat lihat di sana kan, semua faktor tersebutlah daripada apa ni, kelemahan pentadbiran kan, kekuatan tentera pun dah lemah, ekonomi pun dah tak berfungsi lagi, menyebabkanlah kejatuhan Kerajaan Abbasiyah telah dibina selama 524 tahun. Tapi kalau Syafiqah nak tahu dengan lebih lanjut faktor apa yang lebih mencabar, kita lihat pada latihan yang telah disediakan kepada murid-murid kita, iaitu teka silang kata. Teka silang kata ni. Okey, jom kita lihat. Adik-adik dah bersedia dah? Murid-murid dah bersedia dah? Dah sedia tu. Dah sedia dah. Saya yakin semua dah bersedia. Okey, jadi Ustazah, silakan. Okey, jom kita pergi pada kalau lihat pada huruf-huruf di sana. Okey, apa yang dapat diberi pandangan oleh anak murid kita, dapat jumpa tak ke berapa tu? Ada berapa tu? Tujuh. Tujuh, Al-Ma'mun, perkataan Al-Ma'mun, Baghdad, Al-Munazarah, Baitul Hikmah, Khalifah kelima, Abu Abbas dan juga Abu Ja'far. Dapat cari tak dekat dalam cari kata tu? Ya. Siapa yang dapat dulu? Siapa yang boleh angkat tangan? Siapa nak jawab dulu? Okey, Azrin ke? Okey, silakan. Silakan Fatin. Ya, baris ketiga melintang. Baris ketiga melintang. Apa perkataannya? Al-Ma'mun. Baik. Okey, Al-Ma'mun. Okey, Khalifah Al-Ma'mun ni khalifah yang keberapa Fatin? Boleh terangkan sikit? Dia khalifah yang ketujuh. Okey, betul. Khalifah yang ketujuh, betul. Antara sumbangan dia membina balai cerap sebagai pusat penyelidikan ilmu. Betul. Baik. Khalifah Al-Ma'mun telah membina balai cerap sebagai pusat penyelidikan ilmu pengetahuan. Seterusnya, kota Baghdad, nampak tak perkataan Baghdad tersebut? Okey. Siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab?
Saya nampak dah Baghdad kat mana? Okey, Azrin. Okey. Azrin kan nak jumpa tu. Azrin kat mana? Baghdad barisan kedua menegak. Okey, baik. Kedua menegak. Mm-hmm. Okey, bagus. Okey, Baghdad ni apa? Apa yang boleh Azrin kongsikan dengan rakan-rakan? Merupakan pusat pemerintahan. Pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran. Kerajaan Abbasiyah ketika Baghdad itu. Okey, mm-hmm. Apa istimewanya Baghdad ini? Dalam aspek ekonomi, dia terletak di mana? Dia terletak di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat. Okey, bagus. Azri, tepat sekali. Okey, seterusnya kita cuba. Puteri, nak cuba ke kat mana letaknya Al-Munazarah? Dapat cari tak? Baris yang terakhir. Oh, nampak dia. Oh, betul. Okey, baris yang terakhir. Okey, okay, Al-Munazarah ni boleh dikongsikan apa yang boleh Fatin kongsikan, Puteri kongsikan dengan rakan-rakan? Boleh. Al-Munazarah, majlis apa tadi? Majlis Al-Munazarah sebagai pusat penyelidikan ilmu agama. Jadi dia telah memberikan impak yang besarlah kepada faktor kegemilangan dalam aspek agama. Oh, maknanya Al-Munazarah tu kiranya macam diskusilah antara tokoh-tokoh utama. Dan yang kita begitulah. Kan? Okey, okay. Seterusnya kita dapat lihat di sana Baitul Hikmah merupakan apa tadi Syafiqah, Baitul Hikmah tadi? Dia perpustakaan yang terbesar, gedung ilmu. Hebat Syafiqah, betul. Okey, seterusnya khalifah yang kelima. Okey, siapa khalifah kita yang kelima tadi? Kita ada formula tadi kan, khalifah pertama, kedua, kelima dan juga ketujuh. Khalifah kelima tadi siapa? Adlin nak cuba, Adlin? Saya boleh cuba, Adlin. Adlin dia ada masalah internet. Okay. Fatin nak cuba, Fatin. Khalifah kita yang kelima, siapa tadi? Khalifah Harun al-Rashid. Bagus. Dia baris ke berapa? Baris yang kelima. Baris kelima. Okey, menegak. Kelima, betul. Okey, Khalifah Harun al-Rashid ni banyak sumbangan kepada faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Seterusnya, Abu Abbas adalah pengasas kerajaan Abbasiyah. Lihat di sana. Okey, di situ baris kedua akhir. Dan juga Khalifah Abu Ja'far. Kita ada dua Abu Ja'far sebenarnya, Syafiqah. Abu Ja'far al-Mansur dan juga Abu Ja'far al-Ma'mun. Okey, di semua perkataan-perkataan sini dia adalah clue kepada faktor kegemilangan dan juga kejatuhan ataupun kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Itu dia. Dan saya nak ucapkan tahniahlah kepada adik-adik kan. Dapat pula jawab ni. Lepas tu boleh pula jelaskan tentang apa yang mereka teka atau mereka jawab ni. InsyaAllah hebat. Jadi saya yakin semua murid-murid dah tahu dah tentang tokoh-tokoh, faktor kegemilangan, faktor kemerosotan. Jadi selepas ini kita banyak lagi nak perbincangkan. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kembali lagi dalam slot menengah atas mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 Kerajaan Abbasiyah. Hari ini bersama dengan kita Ustazah Nurul Nadia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Petaling Jaya. Jadi Ustazah, kita lihat tadi Kerajaan Abbasiyah 504 tahun. Kita lihat ada faktor kegemilangannya, faktor kemerosotannya. Ustazah, sebenarnya kita nak tahu juga apakah iktibar yang boleh kita belajar daripada Kerajaan Abbasiyah ini? Okey, bagus soalan Syafiqah. Okey, daripada kita belajar tadi daripada sejarah ringkas, panjang tempoh masa pemerintahan khalifah-khalifah dalam Kerajaan Abbasiyah, kita lihat ada 4 orang khalifah yang terkenal zaman Kerajaan Abbasiyah. Khalifah yang pertama, kedua, kelima dan ketujuh. Jadi murid-murid dah boleh agak siapakah khalifah-khalifah tersebut. Kemudian kita dah lihat panjang faktor kegemilangan dan juga faktor kemerosotan. Jadi sebelum Ustazah
ataupun kita nak minta lah murid-murid kita ni untuk bagi pendapat mereka, apa yang mereka dapat rumuskan, dapat mengambil iktibar sepanjang proses pembelajaran tentang tajuk sirah ini, Kerajaan Abbasiyah. Jom kita tanya diorang. Jom. Adik-adik, murid-murid semuanya, siapa yang nak mulakan dulu? Nak mulakan dulu untuk bagi iktibar ya Ustazah. Betul. Siapa nak mulakan dulu? Boleh angkat tangan. Okey, dipersilakan Puteri. Okey, silakan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memiliki perasaan cinta akan negara dengan meningkatkan amalan patriotisme dalam diri agar hidup aman dan damai. Okey, bagus Puteri. Bagus, jawapan Puteri tu bagus. Sebab apa? Sebab kalangan anak muda kita sekarang ni mungkin kurang rasa prihatin atau kurang semangat patriotisme. Jadi kita lihat tadi faktor kemerosotan tu kerana apa? Kerana rakyat tu sendiri dah kurang semangat jihadnya. Jadi kurang nak mempertahankan negara. Jadi sebagai anak muda, macam Puteri cakap tadi, kita kena naikkan roh tu, semangat tu, semangat patriotisme supaya kita lebih cinta akan negara. Bila kita cinta akan negara, kita akan sanggup mempertahankan negara dalam aspek ekonomi ke, dalam aspek keilmuan dan betul. Sebagainya. Okey, kita lihat jawapan daripada rakan, dua rakan yang lain ni. Ya, silakan. Silakan Fatin, senyum aja. Okey, silakan Fatin. Okey, iktibar yang saya dapat ialah kita hendaklah pandai memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran dapat berjalan dengan lancar. Okey, tahniah Fatin. Betul jawapan Fatin. Kita lihat tadi faktor kegemilangan Kak Syafiqah kan. Inisiatif khalifah, kebijaksanaan khalifah, keprihatinan khalifah kan dalam mentadbir negara ini penting. Jadi kita sebagai rakyat, kita beruntung berada di Malaysia, sebuah negara yang demokrasi. Kita boleh memilih khalifah, kita boleh melantik ataupun dalam kelas kita, dalam kelas rakan-rakan sendiri pun boleh memilih pemimpin ataupun rakan-rakan yang dijadikan sebagai ketua kelas. Kita pilih yang berwibawa, yang boleh apa ni orang kata, memimpin. Bagus Fatin. Okay. Okay. Seterusnya tinggal wakil tunggal tu, Azrin. Silakan Azrin. Apa yang Azrin nak kongsikan? Sebagai umat Islam, kita hendaklah menerapkan nilai perpaduan antara kaum agar keharmonian sentiasa terpelihara. Okey, bagus. Rakan-rakan kat kelas pun kita boleh praktikkan Syafiqah kan? Ada pelbagai kaum kan dalam kelas, dalam negara, dalam masyarakat. Kita kena sentiasa saling hormat menghormati. Kita kena sentiasa saling apa orang kata? Tolong-menolong dan sebagainya supaya kita ada semangat kerjasama tu, semangat muafakat tu untuk sama-sama memajukan negara. Yeah, okey, tu seorang lagi dah kembali tu. Adeline boleh Adeline? Adeline boleh? Apa Adeline yang boleh dapat simpulkan? Okey Adeline, apa yang anda dapat simpulkan daripada faktor kegemilangan, faktor kemerosotan dan kerajaan Abbasiyah ini? Boleh Adeline? Okey, baik. Tidak mengapa. Jadi Ustazah, kalau macam Syafiqah sendiri macam mana? Syafiqah dapat daripada kita belajar tajuk tadi tu, Syafiqah rasa apa iktibar yang boleh Syafiqah kongsi dengan adik-adik? Tentang iktibar daripada kerajaan Abbasiyah ni, saya mungkinlah Ustazah kan, saya pentingkan satu benda je, iaitu mesti saya nampak kat sini tentang ilmu. Betul. Mungkin kita boleh adik-adik, murid-murid semuanya, kita kena pentingkan ilmu. Di mana sahajalah, saya dengar pun tokoh-tokoh di luar sana pun masih lagi menekankan, kalau boleh dalam 24 jam yang kita ada tu, kita haskan waktu-waktu yang tertentu untuk membaca. Kalau boleh jangan tinggal juga baca Al-Quran. Supaya apa? Ada juga input-input setiap hari yang baru untuk diri kita. Betul Syafiqah, hebat Syafiqah. Betul sangat jawapan Syafiqah tu sebagai apa ni, sebagai remaja, sebagai murid-murid, memang dekatlah. Kita mesti kena sentiasa mendekatkan diri kita dengan ilmu, dengan sentiasa membaca Al-Quran supaya kita dapat membina tamadun Islam ni dalam Malaysia ni dari peringkat awal lagi. Dan juga Syafiqah kan, daripada rumusan murid-murid sekalian, Ustazah nak dapat rumuskanlah mereka ini, anak murid kita ni, anak murid Ustazah ni, juga Ustazah harapkan di rumah dapat memahamilah tajuk sirah ini, sirah tamadun Islam ini dalam kerajaan Abbasiyah. Apa yang kita pelajari dalam tajuk ini, sejarah ringkas, faktor apa ni, khalifah-khalifah terkenal, faktor kegemilangan, faktor kemerosotan, rasanya dah boleh ingat. Kita dah ada tadi, kalau dalam khalifah-khalifah tu kita dah boleh ingat ada nama-nama khalifah yang Ustazah dah ringkaskan. Abu Abbas As-Saffah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rashid dan juga Khalifah Al-Ma'mun. Seterusnya kalau kita lihat dalam faktor kegemilangan,
peranan khalifah itu. Mula-mula boleh letakkan faktor utama peranan khalifah. Kemudian khususkan dalam aspek-aspek tertentu, dalam aspek politik, peranan khalifah bagaimana. Dalam aspek agama bagaimana, bina balai cerap, kan, apa ni, untuk bina majlis al-munazara, untuk apa ni, untuk jadikan sebagai pusat penyelidikan ilmu dan sebagainya. Jadi daripada situlah murid dapat apa ni, orang kata dapat memahami tajuk ini, sekaligus saya harapkan kita punya ultimate goal kita lah, kita punya apa ni, harapan tujuan yang besar, utama. Tujuan utama kita utama nak bimbing anak-anak murid kita ni nak kembalikan tamadun Islam seperti mana kerajaan Abbasiyah. Itu pun, kita punya harapan saya, kita. Saya terasa impak tu, Sazah. Bila Sazah rasa macam bagi kesan kepada murid-murid ni, insyaAllah mudah-mudahan dapat sampai dan memberi semangat juga. Betul. Walaupun kita belajar tentang kerajaan Abbasiyah yang dulu yang lama tapi tu, tapi kita mudah-mudahan dapat juga dapat satu input yang baru untuk bagi semangat kepada diri kita untuk improve ataupun usaha memperbaiki diri. Untuk jadi lebih baik. Allah, ini Ustazah, sedikitlah Ustazah nak tanya juga ni. Ustazah, apa beza untuk pengasas ni Ustazah? Dia 4 tahun 9 bulan. Yang lain ada 20 tahun, 22 tahun. Jadi Ustazah, mungkin pada awalnya pengasas ni kan mungkin dia sukar ataupun dia perlukan bantuan untuk membina kerajaan Abbasiyah ni Ustazah. Seperti yang kita lihat tadi dalam sirah kerajaan Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah sempat memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Itu tempoh yang di apa orang kata apa tu, digunakan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah, yang anak-anak beliau apa ni, seterus generasi seterusnya lebih lama. Kerana mungkin dah dapat didikan daripada pengasas generasi ni. Pengasas dia yang kukuh tu. Jadi anak-anak ni telah meneruskan kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Jadi senang ingat kan, Cafika kan? Yes, pengasas 4 tahun 9 bulan. Yang lain-lain tu 20 tahun lebih. So kena ingatlah, 23 tahun, ada 22 tahun, ada 20 tahun. Baik, Ustazah, kita lihat tadi, kita nampak betapa hebatnya penjelasan Ustazah mengenai kerajaan Abbasiyah. Jadi Ustazah, kalau murid-murid nak buat latihan Ustazah tentang kerajaan Abbasiyah ke ataupun apa-apa sahaja latihan, macam mana Ustazah? Okey, baiklah Syafiqah, seperti biasa Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan laman sesawang, iaitu sumberku, kita boleh layari untuk mendapatkan latihan, nota dan sebagainya dalam portal D5. So klik je sumberku, semuanya berada di hujung jari anda. Hebat, semuanya berada di hujung jari. Ustazah, mungkin boleh rumuskan tentang mata pelajaran kita hari ini, Pendidikan Islam Kerajaan Abbasiyah. Okey. Sebelum tu, Ustazah nak ucapkan tahniah kepada anak-anak murid Ustazah yang berada di Google Meet kerana dapat memberikan sepenuh perhatian daripada awal hingga akhir. Dan Ustazah yakin dan percaya anak murid di rumah juga dapat memahami tajuk ini. Dan tidak dapat tidak, dalam bidang sirah ni kan Syafiqah, kena membaca, kena mengingat. Kalau dua ni tak buat, tak boleh nak kuasai lagi bidang sirah. Macam tadi kan, Ustazah kata ada Abu Ja'far dua. Jadi memang kena ingatlah dia. Dia dah bagi clue tu kan, Abu Ja'far ada dua. Al-Mansur. Al-Makmun. Al-Makmun. Pandai Syafika. Okay, seterusnya kita kena sebagai rumusannya seperti mana Ustazah harapkan tadi, dapat menguasai tajuk ini, dapat memahami tajuk ini dengan baik. Dan kita punya harapan besar kita, kita punya apa ni, harapan unggul kita lah, ultimate goal kita, kita nak kembalikan kegemilangan yang berada pada zaman kerajaan Abbasiyah, kita bawa kepada zaman sekarang. So anak-anak murid kita ni lah sebagai generasi yang akan membina tamadun Islam ini. Ya, itu dia. Jadi terima kasih Ustazah atas penjelasan pada hari ini mengenai pendidikan Islam tingkatan 4 Kerajaan Abbasiyah. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang ada di Google Meet dan juga semua yang ada di seluruh Malaysia. Jadi itu dia tentang Kerajaan Abbasiyah. Jadi sehingga kita berjumpa di lain hari. Yang penting belajar dan terus belajar. Kita jumpa di lain hari. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.